Pemirsa, ditemukannya 3 penumpang KRL Jabodetabek yang positif COVID-19 berdasarkan swab PCR test membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta PT KCI membatasi muatan kereta listrik tersebut. Tak hanya itu, Pemprov Jabar pun memberikan hasil PCR test ke Kemenhub agar dilakukan tindakan untuk mencegah penularan virus corona di KRL. Melalui konferensi pers yang diadakan di Gedung Sate Bandung Senin sore, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat yang juga juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat, Berli Hamdani, menyatakan dari 397 penumpang KRL yang dites PCR oleh pihaknya, ditemukan 3 orang yang positif COVID-19. Mereka pun sudah diberikan penanganan. Untuk pencegahan semakin merebaknya penularan COVID-19 di KRL, pihaknya pun memberikan rekomendasi ke PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI agar membuat SOP tertulis yang bisa diketahui masyarakat terkait pembatasan muatan KRL. Ya, rekomendasi kepada PT KCI supaya membuat SOP secara tertulis dan itu disampaikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat itu sudah teredukasi semenjak dari rumah gitu ya, jadi mereka tahu bahwa kalau penumpang di KRL tersebut sudah melewati batas tertentu, maka penumpang yang lainnya itu tidak diperbolehkan naik. Tak hanya itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun memberikan hasil tes PCR tersebut ke Kementerian Perhubungan agar dilakukan upaya lebih lanjut. Budi Hartati, Bandung TV.